kontestan berikutnya. Kayak kenal ya? Jovi Dovi. Katanya yang mau pamit. Makanya ini channel bukannya udah tutup ya? Baru mau tutup. Norak banget sih. Oh yang pamit-pamit? Aduh ngapain sih mas pamit-pamit mas? Pamit-pamit udah gak keren, udah norak sekarang gara-gara Ria Ricis. Jadi udah ngapain sih pamit-pamit? Aduh ngapain? Udah gak keren gara-gara... Aduh Ricis pamit balik. Anda jangan ikut-ikutan begitu dong. Giliran yang kita pengen pamit beneran, susah gimana malah makin banyak. Iya. Gak pamit-pamit yang kita... Malah Anda yang pamit banget. Ya kan? Enggak, ini kita lihat mereka berdua nih pamit pasti karena mereka... Katanya kesel sama... Oh iya, mereka berdua ya. Ini punya kebencian terhadap YouTuber artis. Iya, artis yang jadi YouTuber katanya. Betul katanya, kata iya. Mereka berdua di video terakhirnya. Iya. Artis yang jadi YouTuber itu merusak standar konten mereka. Gak kreatif katanya. Katanya begitu. Anda jangan menyalahkan artis yang jadi YouTube. Artis jadi YouTube, mereka kontennya begitu-begitu. Ya karena salah satu gara-gara sahabat Anda, sahabat baik Anda. Siapa Tretan Muslim? The most inspirational, the most creative person of the year. Mas siapa? Yang Mulia Atta Halilintar. Baim Wong jadi gembel. Bukan dari pikiran dia, gara-gara teman Anda YouTuber. Anda jangan nganyalin artis. Mereka menjadi gembel ya karena itu yang dilihat. Coba waktu pertama kali buka YouTube yang lihat Agung Hapsa. Iya. Pasti kan mikir, oh aku tidak nyampe pikiranku ke sini. Iya. Pasti. Lihat Chandra Liao, wah susah sekali harus punya ROG lagi. Susah pasti. Tapi ya. Karena yang dilihat mamang-mamang pakai bandana. Jadi dia merasa bahwa, oh ini mah gampang nih. Gampang. Ini mah acara TV yang ditolak nih ya kan. Makanya Anda jangan sepenuhnya nyalain artis yang bener masuk sih. YouTube. Benar. Cuma Coki, kebencian mereka ini sebenarnya sama, bukan kesalahan mereka sama bukan YouTube. Bukan cuma sama artis yang bukan. Masuk YouTube sih. Mereka, kita udah tahu ini dari lama. Iya, mereka nih shock dengan YouTube nih sejak ini, Pak. Shock. Shock dengan culture YouTube jadi aneh nih gara-gara Diwan beli cupang. Oh iya, yang viewersnya 50 juta. 50 juta Diwan beli cupang. Itu adalah kegiatan yang terjadi sekarang dimanapun seluruh Indonesia. Bahkan saat video ini disunting. Anda menonton ini ada orang beli cupang juga. Tapi 50 juta mereka bisa gak bikin kayak gitu? Gak bisa. Bisa tapi mereka bro. Iya bisa. Mereka bisa bikin. Oh iya gue ingat ada konten yang paling keren tuh yang yeah. Epic Rap Battle of Presidency. Iya. Tapi itu viewersnya cuma 46 juta ya? 46 juta. Itu nggak sampai 50 juta juga ya? Gak. Coba Anda bikin Pak Jokowi, Pak Prabowo yang beli cupang. Apalagi cupangnya gembel juga. Pasti langsung multiply. Iya makanya, aduh, gara-gara itu Anda harus bikin konten sebagus itu. Tapi udah pernah dibuktikan sama mereka berdua, bahwa mereka berdua bisa mengalahkan algoritm dan ada di trending nomor 1. Iya, tapi itu nunggu momen Indonesia mau hancur dulu. Saudara cebong kampret berantem dulu. Sampai generasi muda mengancam golput dulu. Makanya. Baru bisa trending. Nunggu momen itu baru bisa, ya kan? Anda 46 juta, wah Anda pikir Anda bangga? Anda jangan bangga. Karena kalau menurut kita, yeah? Harusnya AdSense itu 50% buat PDIP, 50% buat Gerindra. Karena Anda tidak murni loh. Iya. Lu bener dong? Iya kan mereka impressionate ya kan? Impressionate, bener. Iya, dan Anda bangganya hanya setahun aja. Karena di tahun ini, ada seorang konten kreator tanpa kreativitas, hanya memakai baju warna-warni, menjadi boneka. 50 juta! Buat apa Anda kuliah jauh-jauh ke India? Mending main PUBG di India, Anda. Kalah sama orang yang jadi boneka 50 juta, ya Allah. Ya guys, makanya mereka pusing pasti Coki di YouTube, Coki. Nama mereka Skinny Indonesia. Betul. Dan Andovi itu jadi kurusan bukan karena vegetarian. Bukan. Mereka skinny kurus karena stres. Kalah sama orang beli cupang, jadi gembel, dan jadi boneka. Bonekanya boneka fudu lagi. Sekian, terima kasih. Boleh. Aduh, oke, nyindir banyak pihak. Ini YouTube pasti suka lah. YouTube pasti suka. Ini okay. Terobosan nih, terobosan. Terima kasih, Mbak. Tadi Coki sama Muslim kan? Yeah. Kita kasih kalian 10 juta subscribers. 10 juta! Dan
hilang. Ah. Ah. Kasih 5 aja ya. Oke. Okay. 25 juta. Tumben loh ini. Kenapa? Kita hina-hina, kita dikasih subscriber. Biasanya kan somasi. Tapi jarang loh ini. Ini jarang sekali. Iya, tapi kita musik. Mohon maaf, kita adalah stand up comedian. Saya pikir ini audisi stand up. Ini YouTube ya? Iya. Itu YouTube Got Talent. Iya, mohon maaf, aduh. YouTube males, Pak. Iya, apa sih prestasi tertinggi YouTuber? Iya, paling masuk podcast Om Deddy doang ya. Ya kan? Lagian di YouTube nih banyak drama. Iya. Ya kan ada orang gembel ngasih-ngasih giveaway. Ini YouTube apa dinas sosial sih, Pak? Emang bangsat. Sorry, stand up comedy lebih dari YouTube. Bangsat. Boom. Channel Anda yang boom.